What if I lay down and I play dead and I stay dead? Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something. Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Tahun baru ganti mobil baru dong. Jangan sampai ketinggalan ya guys. Demi sebuah tren pastinya banyak dari orang-orang yang rela melakukan apa saja bahkan juga untuk urusan ganti mobil baru. Tak gentar beberapa pabrikan otomotif dunia saat ini sudah mulai memperkenalkan mobil barunya di ajang GIAS loh. Salah satunya yaitu mobil baru dari pabrikan asal Cina, Chery. Pastinya kalian tahu dong dengan pabrikan yang satu ini. Lalu, ada mobil baru apa nih yang bakalan rilis dan mengaspal di awal tahun 2023? Langsung saja kita intip yuk. Ini dia, mobil baru resmi masuk. Pajero Panik. Here's my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Spesifikasi Chery SUV Omoda 5. Omoda 5 sebelumnya pernah dipajang di IIMS 2022. Mobil baru ini diklaim sebagai crossover berdesain modern yang bisa menjadi pesaing Honda HR-V. Mobil baru ini merupakan produk global pertama Chery yang khusus dijual di Uni Eropa dan negara setir kanan seperti Indonesia. Chery Omoda 5 merupakan kendaraan berjenis SUV crossover premium. Dengan mobil baru ini, Chery berusaha untuk menggabungkan desain futuristik dengan teknologi yang canggih. Omoda 5 akan melengkapi jajaran SUV premium Chery yang sebelumnya sudah hadir di Indonesia, yaitu Tiggo 7 Pro dan Tiggo 8 Pro. Pada bagian depan terdapat grill dengan motif kisi-kisi bintang dan terintegrasi dengan lampu LED yang memajang. Sektor pencahayaan dilengkapi dengan lampu LED split dan LED DRL berbentuk T. Desain. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. Sementara pada bagian samping, desain yang sporty dan futuristik dapat terlihat pada bentuk bodi yang sekilas mirip dengan sebuah crossover coupe. Mobil baru ini juga dilengkapi dengan velg model sport berukuran 18 inci. Sementara pada bagian belakang terdapat lampu LED dinamis dengan konsep X-Roof. Dari segi desain, mobil baru ini mengadopsi bentuk yang modern dan sporty. Grill depannya cukup lebar dengan lampu utama yang menyipit. Chery menyebut desain grill mereka sebagai One Piece Diamond Grill. Lalu dari sisi interior, Omoda 5 dibekali panel layar besar di bagian dashboard berukuran 20,5 inci. Terdapat pula fitur voice assistant dan electric sunroof. Mobil baru ini juga memiliki fitur keamanan pasif berupa 6 airbag sebagai fitur standar di semua varian dan fitur ADAS alias Advanced Driving Assistance System. Mobil ini memiliki dimensi panjang 4.400, lebar 1.830, tinggi 1.585, dan jarak sumbu roda 2.630 mm. Omoda 5 merupakan mobil baru ketiga Chery yang dirilis di Indonesia setelah sebelumnya mereka meluncurkan Tiggo series, yakni Tiggo 7 Pro dan Tiggo 8 Pro. Chery juga memastikan bakal memperkenalkan Omoda 5 versi baterai electric vehicle atau BEV di tanah air. Zhang memastikan Omoda 5 bakal menjadi mobil listrik pertama dari Chery yang dipasarkan di Indonesia. Chery sebelumnya memang sempat menyatakan komitmennya menghadirkan listrik di Indonesia. Pada bagian interior, Omoda 5 akan dibekali dengan dua buah layar berukuran 10,25 inci yang masing-masing berfungsi sebagai instrumen speedometer digital dan multimedia. Fitur. SUV Chery ini juga akan dilengkapi dengan wireless charger, keyless one button start, 5 sensor gelombang suara, koneksi Bluetooth, dan audio multimedia. Sementara untuk fitur keselamatan, mobil ini akan dilengkapi dengan 6 buah airbag sebagai fitur standar dan ADAS atau Advanced Driving Assistance System. Fitur ADAS pada Chery Omoda 5 meliputi Lane Keeping System, Traffic Signal Recognition System, Adaptive Cruise Control, dan sistem lainnya.
Selain itu, Omoda 5 juga akan dilengkapi oleh electric power steering dan sistem parkir elektrik. Dimensi. Kembali ke Omoda 5. Dimensinya sedikit lebih besar dari all new Honda HR-V. Panjang tercatat 4.400, lebar 1.825, tinggi 1.588 dan wheelbase 2.630 mm. Coba bandingkan dengan HR-V terbaru yang ukurannya 4.385 kali 1.790 kali 1.590 mm. Panjang kali lebar kali tinggi dan wheelbase 2.610. Tentu, Omoda 5 juga menawarkan akomodasi kabin tak kalah melimpah. Jika Anda menyukai video otomotif terbaru ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Performa mesin Chery SUV Omoda 5. Mobil baru Chery Omoda 5 tampaknya akan menggunakan mesin 1500cc turbo untuk seluruh variannya. Mesin bensin 4 silinder 1,5 liter TCI mampu menghasilkan tenaga sebesar 155 HP dengan torsi 230 Nm. Tenaga disalurkan lewat pilihan transmisi kopling ganda DCT 7 percepatan. Selain mesin 1,5 liter, Chery Omoda 5 juga memiliki pilihan mesin lain, yaitu 1,6 liter TGDI turbo. Mesin dikawinkan dengan transmisi DCT 7 percepatan dan mampu menghasilkan tenaga sebesar 195 HP dan torsi 290 Nm. Mobil baru Chery Omoda 5 akan hadir dalam 3 pilihan varian, yaitu Comfort, Luxury, dan Premium. Sementara harga mobil SUV ini belum diinformasikan lebih detail. Namun, harga dari Chery Omoda 5 diyakini kompetitif dan mampu bersaing dengan kompetitornya. Harga Chery SUV Omoda 5. Untuk urusan harganya sendiri sih, pabrikan Chery sendiri masih juga belum konfirmasi hingga saat ini. Namun tenang saja ya sobat, pastinya untuk harganya tidak jauh dengan harga unit kendaraan sebelumnya yang sudah terlebih dahulu rilis ya. Kita tunggu saja kabar selanjutnya ya guys. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of